Halo sob, ketemu lagi di channel Dunia Ide, channel yang paling gak kena. Oke sob, kali ini saya mau bikin suatu ya ini untuk mini karaoke. Kita butuh dua kotak, kotak DIY, black box. Nah, terus kita juga butuh ini mini charger, apa ya, modul charger. Ini yang pakai mini USB, terus mini amplifier kelas D yang 3 wattan kusop. Ini harganya murah ini, kadang-kadang kalau nggak salah sekitar 5.000 apa 3.000. Nah sini preamp mic ini harganya sekitar 6.000-an. Terus headset bekas kita ambil micnya aja dan kabel jacknya. Terus ini ada potensi. Nah ini mic dua ini nemu sob. Nah ini minta ditangga lagi ini. Ini nemu pas resik nemu ini 3W itu sob. Apa itu nempel ini handphone sob. Nah, ini baterai bekas daya 3,7 volt. Terserah mau pakai baterai apa terserah. Pertama kita ini kotaknya kita bolongi sob buat speaker. Gambarnya terserah. Terus ini kita letakkan di belakangnya. Iya. Terus kita baut sob, ben tambah kuat sob. Ditek kucing ben raceklek sob. Terus lagi, nah ini dicoba nanti seperti ini masuknya. Dilubangi juga buat kabel masuk ke belakang kabel speakernya. Ini tutupnya botol, harus Pocari Sweet ya sob. Kalau nggak Pocari Sweet nanti suaranya nggak enak. Wajib ini. Nah itu buat kakinya nanti sob. Oke langsung kita lem aja sob. Oke langsung kita pasang beris, kita coba. Nah nanti posisinya akan seperti ini. Yuhu, keren kan. Oke langsung habis ini kita rangkai sob. Oke sob, langkah selanjutnya kita lem dulu ini micnya. Ini speakernya kok, speakernya dilem. Iya, ditaruh di box yang depan ini. Jangan lupa dikuatin lagi pakai lem lagi, biar nanti kalau getar nggak lepas sob. Yui. Nah ini kita percepat aja keduanya seperti ini. Kalau dimasukkan jadinya seperti ini. Kabelnya kita masukkan ke lubang yang tadi kita buat. Masuk ke belakang, iya masukkan sob, masukkan. Nah masukkan lagi sob, kita tarik dari belakang, posisinya seperti ini. Kita baut sob yang kenceng, yang rapat biar enggak goyang sob. Oke sob. Terus ini kita pasang untuk 5 voltnya, untuk arusnya min plusnya jangan kualik ya sob, positif negatifnya jangan kualik. Terus ini juga ini di modul chargernya, positif negatifnya juga jangan kualik. Jadinya seperti ini, iya kan? Mantap kan, iya. Aduh, anak sing lali sob. Harusnya yang positif ini tadi digabungkan dengan switch sob. Nah, ini saklar. Nah, ini kita pasang saklar. Kita lepas lagi sob. Aduh, pekok mentah ya. Kita lepas yang merah. Iya, dilepas gini. Terus kita sambungkan pakai saklar atau switch on off. Gitu ya sob. Iya seperti ini. Iya ini di outputnya modul charger. Oke kondisinya seperti ini, yang plus dengan switch, yang minusnya langsung aja. Nah gitu sob. Oke selanjutnya kita pasang di baterainya. Ini di
pas baterainya di modul chargernya itu ada tulisan B plus, B min, B all, becak. Oke, sudah terpasang dengan rapat. Tuh anak kacang sob. Sorry sob, ini oleh Hendros kacang godok sob. Kalau kalian mau kacang godok yang enak sob, langsung beli aja di Karangsari sob Blitar. Waduh, jangan enak tenan kacang godoknya. Kayak ini kecap kacang godok sob. Lihat montes-montes, ya Allah, rasanya ya Allah enak ini. Nyam nyam nyam. Terima kasih sudah endorse Dunia Ide. Terima kasih ya kacang godok. Oke, lanjut lagi sob. Mantap tenan. Nah, ini langsung kita pasangi untuk inputnya amplifier. Amplifiernya kita kasih tahanan ya sob. Tahanannya bisa pakai 10 kilo, bisa pakai 50 kilo, terserah. Nah, di sini untuk yang depannya kita gabung. Jadi nanti outputnya dari outputnya dari ini mic ke pre-mic ini satu, jadi keluarnya dua, masuk ke powernya amplifier situ. Nah, ini untuk outputnya mic dan ini untuk groundnya dari output mic. Oke sob, plusnya di pre-amp mic, groundnya pre-amp mic, kita gabungkan. Nah, ini untuk headsetnya kita bagi dua sob. Nanti kita ambil yang pendek, kita ambil untuk stopnya saja, untuk jack mini stereonya. Terus yang micnya ini kita bongkar dulu, kita ambil dalamnya, posisinya seperti ini. Iya. Ini kita lihat kabelnya yang apa, kabel untuk micnya. Nah, ini kita nemu bekas spidol, spidol yang besar itu sob. Kita bongkar, kita keluarkan item-itemnya. Nah, ini buang saja. Terus yang ini pojoknya ini kita dedet sob. Kita buang juga. Iya. Nah, ini bekas tutup botol juga sob. Nih, kita potong ini botol Fanta kecil. Iya. Ini. Nah, di sini kita lem, terus kita dedet ke depan lagi. Habis kita lem, kita tutup lagi seperti ini, langsung kita tutup pakai tutup satunya. Ya, seperti ini sob. Terus kita habis ini kita buka si tutup depannya yang itu ya, yang ini kita buka. Iya, ini kita buka. Nah, kita masukkan kabel micnya dari sini. Oke. Wangeling lebu nih sob. Nah, ini kondisinya langsung ya sob, ini tak lem seperti ini micnya. Nah, seperti ini kan, terus kita tutup lagi. Oke, ini mic kita sob, micnya mantep, lucu, imut, gak enak nih karaokean dindi sob. Wow. Oke sob, langsung ini untuk dari speakernya kita sambungkan ke outputnya mini amplifiernya. Jangan kualik min plusnya sob, kalau kualik nanti suaranya beda loh, tetap bersuara tapi beda. Oke sob, untuk input untuk micnya ini langsung digabung ke inputnya pre-amp mic ya, dan untuk inputnya dari musik itu dimasukkan ke inputnya ini mini amplifier. Sorry sob, gambarnya nggak kesorting ini sob. Kalau bingung langsung aja di bawah di kolom deskripsi ada itu, ada skemanya. Oke, ini sudah jadi sob, ini ditaruh di atasnya. Wah, mantap sekali. Kita coba langsung sob. 1, 2, 3 dicoba mikir modeling ini kilo sob. Mikir lucu sob, lucu. 1, 2 iki jajal lagu, tes lagu, no copyright. Selalu menunggu.
sana. Kudu ana nang iso. Mario metu kandang ngerti dunia iki ombo oleh akeh konco akeh cerita urip sepisan manfaatmu usaha landung ojo dilalek no jalan bakal panjang panjang mesti total yang isi malesan ponjang lo ciruda ningan di uang iso dati sekolayan oke sob, jangan lupa subrek-subrek terus komen di bawah dan juga jangan lupa share ya sob. Oke, matur nuwun sob, ojo lali ngopi sob.